Militer Ukraina merilis rekaman yang memperlihatkan kerja tempur howitzer M777. Rekamannya dirilis di Facebook pada Rabu 28 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Ukraina menghancurkan penjajah Rusia dengan M777. Perhitungan artileri M777 dengan cepat pergi ke posisi Rusia. Serangan diklaim berhasil mengenai target Rusia dengan aman kembali ke tempat penampungan. Howitzer presisi tinggi telah lama membuktikan nilainya efektivitas dalam pertempuran melawan penjajah Rusia dan setiap tembakannya membawa kemenangan Ukraina lebih dekat, klaim militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.